Ya, Chelsea harus imbang melawan West Ham di lanjutan Premier League, guys. 1-1 skornya. Padahal The Blues berhasil unggul lebih dulu lewat pemain baru mereka, yaitu Joe Felix. Joe Felix berhasil mencetak gol lewat umpan manis dari Enzo Fernandez di menit ke-16. Dan pada menit ke-28, mantan pemain mereka, Emerson, berhasil membobol Chelsea pada menit ke-28. Dan perlu kalian ketahui, Chelsea belum pernah menang di 3 match terakhir mereka. Mereka hanya mampu merehasil imbang 0-0 melawan Liverpool, 0-0 melawan Fulham, dan yang terbaru 1-1 melawan West Ham United. Padahal Chelsea adalah klub yang aktif di pusat transfer kali ini. Gimana Blues? Apakah Graham Potter out is real or spy? Komen di bawah ya Blues.